Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Indonesia yang berbahagia, puasa di sebagian kecilnya sering ada orang yang mengeluhkan bahwa puasa itu melemahkan fisik. Di beberapa pertemuan, di beberapa kajian disebutkan memang sengaja dalam puasa itu fisik dilemahkan sehingga orang bisa menaklukkan nafsu, ambisi, dan rohaninya. Meskipun demikian, sebenarnya ketika Allah membebankan satu kewajiban sebagaimana puasa, Allah pasti juga memberikan kuasa dan kemampuan. Tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang kita sendiri tidak kuat menanggungnya. Atas dasar ini, banyak yang menyatakan seharusnya puasa tidak jadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Puasa kita jadikan alasan bahwa kita sedang puasa, maka kita harus libur, kita harus istirahat total. Justru dalam puasa, seharusnya terbangkitkan kesadaran rohaniah kita, terbangkitkan kesadaran ibadah kita, terbangkitkan kesadaran bahwa kita manusia yang punya tanggung jawab vertikal sekaligus horizontal, tanggung jawab kepada Allah sekaligus kepada sesama dan kepada alam semesta. Sahabat Indonesia yang berbahagia, semoga puasa tidak membuat kita menjauh dari kerja, menjauh dari aktivitas, menjauh dari produktivitas, tapi sebaliknya puasa membuat aktivitas, kerja, produktivitas kita semakin efektif dan semakin berkualitas. Dalam Islam, beraktivitas, produktif, bekerja itu bukan urusan duniawi. Dalam Islam, beraktivitas itu adalah ibadah, amanah, sekaligus rahmah, rahmat dari Allah. Dalam Islam, kerja, aktivitas itu ibadah. Apapun yang kita lakukan merupakan manifestasi pengabdian, kepatuhan, implementasi ketaatan kita kepada Allah. Ya, tentu saja ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Ibadah yang khusus itu yang kita lakukan tiap hari, sholat, zakat, termasuk puasa. Sementara semua aktivitas kita yang lain adalah juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, setiap kita beraktivitas ada baiknya diawali dengan doa, diawali dengan bismillah, diawali dengan keyakinan bahwa ini ibadah, bahwa semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kalau semua aktivitas kita diniati sebagai ibadah, maka dia pasti akan menghasilkan kebaikan. Dia pasti akan produktif, baik dari prosesnya sampai hasilnya. Maka pelajaran puasa harusnya membuat aktivitas kita tidak semakin kendor, kerja kita tidak semakin melemah, tapi semakin menguat. Karena puasa itu ibadah dan kerja juga ibadah.
ibadah dan ibadah harusnya saling tarik menarik, saling kompatibel, saling mendukung. Yang kedua, kerja selain ibadah dia juga amanah. Jadi kerja itu merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita ini oleh Allah tidak sebagaimana semua makhluk yang lain diberi amanah untuk memakmurkan bumi, untuk mengelola alam semesta selain beribadah kepadanya. Kita ini selain Abdullah adalah juga Khalifah. Maka kita bekerja itu hakikatnya sedang memenuhi tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi sebagai khalifahnya. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan harus kita siapkan pertanggungjawabannya secara profesional tentunya, secara hukum juga pastinya, dan jangan lupa secara moral spiritual. Jadi tanggung jawab kita dalam hal profesionalitas itu, dalam hal kualitas kerja kita, dalam hal kontribusi kerja kita. Tanggung jawab secara hukum itu mungkin aturan syariah, undang-undangnya jangan sampai ada yang dilanggar. Dan secara moral adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada Allah, karena semua yang kita lakukan ada hubungannya dengan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah. Kemudian yang terakhir, kerja adalah rahmat. Kerja itu anugerah dari Allah yang luar biasa. Kita punya hal yang dikerjakan, punya kemampuan untuk bekerja, dan punya keinginan untuk bekerja. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Ada orang yang ingin bekerja, mampu bekerja, tapi kesulitan mencari lahan pekerjaan. Ada orang punya lahan pekerjaan, punya keinginan untuk bekerja, tapi tidak punya kemampuan bekerja. Ada orang niat bekerja, kemampuannya ada, lahannya tidak ada. Jadi kalau kita bisa bekerja, ada yang harus dikerjakan, tentunya itu merupakan rahmat, pertolongan, anugerah Allah yang luar biasa. Maka harus kita syukuri. Dari beberapa uraian di atas, mari kita jadikan momen puasa menjadi momen kita untuk bangkit bekerja yang lebih serius, yang lebih berkualitas dan bernilai agama. Karena kerja adalah ibadah, kerja adalah rahmat, dan kerja adalah amanah. Beberapa hal mungkin harus kita catat saat kita berhubungan dengan dunia kerja. Ada beberapa rumusannya, biar benar-benar kerja itu ibadah, biar benar-benar kerja itu rahmat, dan benar-benar kerja itu amanah. Yang pertama, ini garis bawahnya. Pastinya aktivitas kita, kerja kita harusnya aktivitas pekerjaan yang halal. Pasti harus kita cari yang halal. Halal dalam prosesnya, halal dalam niatnya, halal dalam akibat dan manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa seperti saya ucapkan di muka, setiap aktivitas diniati karena Allah, untuk Allah, demi Allah, karena nantinya akan kembali ke Allah. Jangan lupa juga berdoa, karena segala daya, segala kekuatan, segala kesempatan yang sekarang kita dapatkan, satu-satunya sumbernya dari Allah, dari izinnya Allah kepada kita. Yang ketiga, kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Ikhlas itu adalah buah dari ketika setiap kerja yang kita lakukan dari Allah, demi Allah, untuk Allah, tidak lagi demi pamrih-pamrih duniawi. Kemudian
Ada baiknya juga kita perhatikan dalam setiap aktivitas kerja kita, jangan lupa nilai-nilai keislaman, baik aspek fisiknya maupun aspek rohaninya. Nilai-nilai keislaman itu kejujuran, dapat dipercaya, kerja keras, tanggung jawab, itu nilai-nilai kerja yang islami. Jadi jalan kerja kita, hasil kerja kita, proses kerja kita tidak boleh nabrak nilai-nilai keislaman. Kalau kita memang meniati kerja itu dari Allah, demi Allah, untuk Allah, maka tentunya kita tidak mungkin meninggalkan nilai-nilai keislaman. Yang selanjutnya, etos kerja seorang muslim juga harus imbang. Jasmani, rohani, duniawi, ukhrawi, kerja dan ibadah. Tidak boleh aktivitas kerja kita menghalangi aktivitas agama. Kedua-duanya harusnya saling mendukung. Orang jangan beralasan kerja untuk meninggalkan agama, atau sebaliknya, demi agama meninggalkan dunia. Nabi pernah mengingatkan salah seorang sahabat yang tiap hari di masjid, yang tidak peduli dengan anak istrinya, meninggalkan kerja. Jadi aktivitas kerja kita tidak berarti meninggalkan agama, dan aktivitas agama tidak boleh meninggalkan kerja. Kemudian etos kerja seorang muslim juga, orang harus mau menerima hasilnya. Kalau dalam agama ini namanya tawakal. Setelah kita kerja serius, setelah kita kerja yang baik, kerja yang keras, lillahi ta'ala, demi Allah, hanya untuk Allah, pada akhirnya kita akan bertemu hasil dan efeknya. Kadang-kadang yang kita harapkan tidak sesuai dengan hasil yang kita terima. Disinilah diperlukan tanggung jawab. Disinilah diperlukan kita menerima hasilnya dan tawakal. Rasa tawakal itu harus ditumbuhkan, karena tidak ada gunanya kalau semua dari awal sampai akhir sudah baik, pada akhirnya justru kita tidak tawakal, kita protes pada Allah atas hasilnya. Kalau dalam agama ada rumus radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ridho pada keputusan Allah, maka Allah juga akan ridho pada diri kita. Maka mari kita tawakal. Dan yang terakhir, perilaku islami juga dalam bekerja, kita harus ingat bahwa kita ini manusia, kadang-kadang juga bisa keliru, kadang-kadang bisa tidak pas, kadang-kadang bisa sesat juga. Kita manusia terbatas, maka kita harus terbuka untuk menerima kritik, masukan dari orang lain. Kita harus sadar untuk selalu memperbaiki diri, introspeksi diri, muhasabah, sehingga kerja kita dan hasilnya semakin lama semakin berkualitas dan semakin berkualitas. Demikian, jazakallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.